Oke guys, balik lagi di Sender TV. Kali ini Sender TV akan menghadirkan informasi dari dunia olahraga. Tapi jangan lupa buat kalian untuk like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak tertinggal berita terbaru dari Sender TV. Dalam laga lanjutan Bundesliga di pekan ke-18, kali ini ada FC Köln melawan Borussia Dortmund. Ya, Borussia Dortmund unggul terlebih dahulu melalui Donyell Malen pada menit ke-12. Donyell Malen berhasil merasakan gol ke gawang FC Köln pada menit ke-12 dan unggul 0-1. Skor 0-1 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Donyell Malen berhasil merasakan gol keduanya dan membawa Dortmund unggul 2-0 pada menit ke-61. Dan Füllkrug berhasil merasakan gol ke gawang FC Köln dan membawa Dortmund unggul 0-3. Ya, dengan kemenangan ini, maka Borussia Dortmund berhasil mengamankan 3 poin dan berada di peringkat kelima klasmen dengan perolehan 33 poin. Dari 18 kali bertanding, 9 kali menang, 6 kali seri, dan 3 kali kalah. Sementara FC Köln berada di peringkat ke-17 dengan perolehan 11 poin dari 18 kali bermain, 2 kali menang, 5 kali seri, dan 11 kali kalah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasi.